Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syahmimi Ezira dalam segmen Apps Apa Sis, di mana hari ini sis akan berkongsikan kepada anda aplikasi baru yang menarik untuk dicuba pada telefon pintar dan juga komputer. Untuk minggu ini, kita akan melihat dua aplikasi yang memfokuskan kepada penyuntingan video ringkas, iaitu satu daripada Apple yang dinamakan Clips dan satu lagi daripada GoPro yang dinamakan Quick. Apple Clips merupakan aplikasi yang dibangunkan secara eksklusif oleh Apple khusus untuk pengguna iPhone. Melalui Clips, pengguna boleh membuat penyuntingan video pantas untuk dikongsikan di laman sosial seperti Instagram. Clips buat masa ini hanya menyokong penggunaan paparan berbentuk segi empat sama sahaja, di mana pengguna boleh menambah gambar, teks dan video padanya. Bagi sis sendiri, Clips ini agak menarik kerana memudahkan proses menambah teks, malah ia turut mempunyai pengecaman suara dalam bahasa Malaysia, membolehkan anda menyebut sebarang perkara dan ia akan menaip pada video pada masa nyata. Selamat petang Malaysia, saya di Kuala Lumpur dan Alhamdulillah cuaca hari ini sangat senang, sangat indah. Akhir sekali, sebelum menamatkan penyuntingan, pengguna turut boleh menambah audio latar. Sebaik sahaja pengguna menambahnya, ia akan secara automatik mengoptimasikan berdasarkan video. Sebagai contoh, sekiranya anda ada mengucapkan sesuatu atau mempunyai audio pada video, maka muzik latar yang ditambah akan secara automatik menjadi perlahan dan menjadi kuat kembali selepas audio berkenaan tamat. Hai, Assalamualaikum. Saya di Malaysia. Untuk aplikasi kedua ini, sis akan berkongsi mengenai GoPro Quick. Berbeza dengan Apple Clips, Quick ini ditawarkan kepada iOS dan juga Android. Melalui Quick, ia membawakan konsep yang lebih kurang sama, di mana memudahkan pengguna menghasilkan video yang cantik untuk dikongsikan di arena sosial. Menggunakannya, pengguna pada awalnya akan perlu menambah gambar dan video. Seterusnya, boleh menyusun mengikut latar bila setiap video atau gambar diperlihatkan. Anda juga boleh memilih untuk menarik gambar dari Facebook, Instagram dan sebagainya. Sebaik sahaja selesai memilih gambar dan video, pengguna seterusnya boleh memilih tema khusus yang menjadikan video anda lebih menarik dan transisi secara automatik berdasarkan sesuatu tema. Dan akhir sekali, anda boleh menambah lagu latar daripada koleksi muzik-muzik yang disediakan pada Quick. Jadi ini adalah dua aplikasi yang sis kongsikan bersama anda minggu ini. Sehingga berjumpa lagi di Apps Apa Sis yang seterusnya. Saya Syahmimi Ezira untuk Amans. Ma'assalamah.